你的第一题要去歌词啦。你说把我妈就是说完，那人家真秘密，那他们就不敢，不敢把人没有说他不骂。啊，你不理不人家啦，然后。Pertemuan malam ini adalah pertemuan yang kali ke-11. Dan mudah-mudahan selepas ini tidak menjatuh diri akan dapat diteruskan dengan banyak lagi pertemuan dengan tumpukan pertemuan. Namun saya bintang, saya rasa ramai segmen ketiga saya akan kembali sini untuk memberi pengenalan ringkas tentang diri sebab ada yang bertanya bagaimana untuk menjadi ahli untuk belajar dan pas nanti di cabangan, semua cabangan di Johor dapat tempat. Okey, dan beliau pada masa ini bertugas dalam KPI sebagai Ketua Jurulatih Johor Selatan. Sebabkan KPI ini tidak ada makna tu. Dia belum bisa utara, selatan, timur dan ada Johor utara. Di mana kerja sendiri adalah salah satu. Bertugas dan KPI ini berada dalam Johor Selatan. Okay, nanti saya akan berangkat lebih banyak tentang Ustaz. Jadi, apa khabar Abang Miri? Okey, saya mengharap masuk semangat dan henti lagi ni. Boleh tak saya ulang balik? Apa khabar Abang Miri? Macam tak berapa bagus lagi ya. Belum panas badan ni. Kita kena perkenalan lah. Kita panaskan badan je. Tidak ada dicawuk oleh Puan Cik Sandy. Tapi nama saya saya duduk di Batu Pahat dan ahli KPP cawangan Batu Pahat daripada tahun 2016 lah. Berhujung tahun 2016, lebih kurang 3 tahun lah. Bersama-sama Kelab Pidato Perdana dan telah pergi ke banyak cawangan di dalam KPP ni lah. Dan kali ni pertama kali sebenarnya saya dan sahabat saya datang ke Miri dan bersama dengan ahli di cawangan inilah. Sebelum kita bermula, ada soalan tak pasal diri saya? Ada kan? Jadi apa? Kita kena berkenalan. Jadi saya nak tanya suara anda semua lah. Dan mungkin lepas ini kalau ada peluang, anda pun boleh juga berusaha nanti kan? Okay, kita boleh mula di depan tak? Perkenalkan diri sikit. Nama, sikit apa lagi, pekerjaan dan hobi. Tiga je. Secara ringkas ni pengenalan ringkas je. Supaya kita kenal-kenal. Tak kenal maka tak cinta. Silakan. Saya nanti Fori. Saya kerja sebagai sekutif. Saya lupa. Oh, nervous. Saya pun sama juga. Nervous. Sama. Saya lupa. Saya ada keluarga, ada orang. Okey, hobi. Saya hobi saya pemanjin. Wah, okey. Okey, satu bukan juga. Nama bila nombor sahabat. Semua nama kuat sikit, takut orang tak dengar. Silakan. Selamat malam semua. Nama saya Puan Caroline Luna. Saya pemilik kepada sebuah butik kecantikan di Miri yang dikenali sebagai Carol Bridal and Hair Salon. Di samping itu juga, saya terlibat dalam bidang mengajar juga sebagai penceramah juga kalau nak buat TikTok. Dan saya juga berinteraksi dengan pelanggan. Jadi, kita tak tahu macam mana cara kita nak berinteraksi di depan publik supaya kita tidak gugup dan supaya untuk meyakinkan diri. Okey, terima kasih. Satu pertanyaan. Nama pekerjaan, hobi. Nama saya Ramona Daniel. Jogging. Ah, menarik. Okay.
Nama saya Rachel Anali. Saya bekerja sebagai dental assistant. Wow, ada canggih ini giginya. Dan hobi saya melancong. Ah, melancong. Ingat, suka tengok gigi orang. Terus kaki. Halo, nama saya Emily. Emily. Saya bekerja sebagai MP di sebuah company Sharp Center. Oh, Sharp. Jogging. Jogging. Traveling, okay. Tepuk tangan. Selamat malam. Nama saya Wong Siling. Boleh pakai panggil saya Elin. Elin. I'm a nanny, baby sister. Oh, okay. Saya pun tak tahu hobi. Tak ada hobi lagi. Okay, tak apa. Saya pun tak ada hobi. Teruskan, teruskan. Lepas sana. Hai, selamat datang semua. Selamat datang. Saya Steven. 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 Saya kerja sebagai jurulatih pemandu. Salah satu akademi pemandu IG di daerah sana. Jadi hobi saya suka baca lah. Membaca? Ya, membaca. Wah, bagus. Ya. Bagus. Bagus. Okey, teruskan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya Jasmin Farila Rudy Yusli. Saya bekerja sebagai jurulatih pemandu juga. Oh, sama. Oh, itu dah kenal. Hobi saya suka makan. Assalamualaikum, salam malam. Nama saya Nurul Lisa, boleh panggil Lisa. Pekerjaan sebagai full-time trainer. Okey. Oh, puan yang dalam gambar tu. Dan hobi saya bercakap. Oh, trainer memang hobi dia kena cakap lah. Kalau takut cakap, tak boleh jadi trainer kan? Teruskan. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Saya Nohani Binti Ibrahim. Saya bekerja sebagai admin di Balai Wadi Istan. Hobi saya melancong. Melancong. Okay. Teruskan. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Saya Faris Fadilah bin Muhammad Ali, seorang pekerja di syarikat swasta. Dan hobi sudah jelas, saya suka makan. Tapi tuan, kalau tuan tak beritahu tadi, saya pun tak tahu juga. Okey, belakang enggak. Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Nadia Nafra. Bekerja sebagai ini. Saya suka ajak adik saya masak. Ajak dia masak. Oh, adik pandai. Okey, adik itu pula. Assalamualaikum, nama saya Ismail. Ya, Ismail. Saya Muhammad Rashid bin Wahab. Saya bekerja di syarikat swasta. Dan hobi saya salah satu daripada adalah membaca. Membaca. Okey. Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Rusdi bin Haji Abdul Rahim. Bekerja bisnes sendiri lah, bisnes sendiri lah. Kemudian hobi ngecat. Oh, ngecat. Okey. Kalau tak ada benda nak cat pun, you cari rumah lah nak cat. Ada pekerjaan cat, bukan? Okey. Oh, silakan. Okey. Okey. Teruskan. Assalamualaikum.
bekerja sebagai pekerja di bank. Hobi tengok bola sepak, tengok football. Tengok bola sepak ya. Okey, bagus. Hujung sekali tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okay, nama diberi oleh Syafiq Meza Memo Meza. Okay, saya bekerja sebagai guru gambar dan juga sebagai pengurus travel agent. Okay. Pengurus travel agent ya. Okey. Dah habis tu semua, jadi kita ada dua orang yang baru. Hari pun nanti sikitlah. Okey. Dia orang semua dah memperkenalkan diri. Masuk-masuk kan kena. Saya dah beritahu nama, pekerjaan dan hobi. Tiga dia ringkas. Ha. Silakan. Selamat malam semua. Maaf dan anak lambat. Nama saya Angel Sim, boleh panggil saya Sim. Dan saya bekerja sebagai pembantu pengurusan asrama di sekolah. Dan hobi saya, dia tak bercakap. No. Bercakap. Oh, maklum. Okay. Masih juga? Saya adik Sim. Sim Sein. Adik, ya? Okay. Freelance bidang apa tu? Terapis. Oh, terapis. Yeah. Okey. Kari? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Nama saya Muhammad Khairi bin Muhammad Kasim. Saya kalau tengok muka ni agak-agak sekejap. Gelap. Semalam pergi snorkeling lagi gelap lah. Saya bekerja sebagai petani saja. Bekerja petani. Dengan KTP saya dah hampir 5 tahun lah. 4 tahun lebih lah. Okey, terima kasih. Satu tepukan untuk anda. Pandang jiran anda boleh pusing pandang jiran anda kata tanya sebab anda datang hari ini. Okey. Dan kanan. Tahu tak kenapa datang malam ni? Tahu. Apa tajuk kita? Tajuk kita? Gemuruh tadi. Gemuruh? Tawan gemuruh kan? Atasi gemuruh. Okey, atasi. Ha. Nanti takut nanti saya kongsi benda lain ke pula. Dan setelah keyakinan diri ya. Setelah keyakinan diri. Dan hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan menangani gemuruh dan setelah keyakinan diri dalam konteks ucapan awam. Ucapan awam adalah satu bidang ataupun satu cabang di bawah satu skop yang besar lagi. Iaitu komunikasi kita lah. Komunikasi ni satu bidang yang besar. Dan di bawah komunikasi itu satu daripada cabang ni adalah ucapan awam. Di bawah ucapan awam tu ada banyak cabang. Syarahan, takliman, apa lagi? Pidato, lain-lain ada gaya-gaya tersendiri. Kalau orang berpidato lain kan. Kalau orang bersyarah lain. Kalau bersyarah macam cikgu tu, satu arah ya, dia cara dia lain. Kalau orang jadi trainer dan facilitator mungkin kaedah dia berbeza. Beza kan? Kalau pemidato dengan trainer, kita boleh nampak cara pembawaan, cara penyampaian yang berbeza. Dari segi penyampaian umum. Apa itu pengucapan awam? Apa itu pengucapan awam? Ucap kan? Berucap di depan orang ramai lah. Kalau kita satu, kita bersembang dengan kawan kita. Dan saya dulu pun tak boleh berucap ke sini. Saya tak boleh sendiri di depan ni. Kalau orang semua berucap, saya apa tau? Saya mengucap macam nak tercabut roh dari jasad lah kan. Dan ramai orang begitu. Dan satu kajian dibuat di dunia, sebab tak silap saya, dia mengatakan yang paling ditakuti adalah lucat di hayat ramai. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Itu heran kan? Itu mana dia kalau dua ni pergi di majlis pengkubumian ke orang meninggal ke, dia lagi suka jadi orang meninggal tu dipertukar ke hidup tu. Itu baik lah jadi gitu kan. Sebab pengucapan awam ni sesuatu yang menakutkan. Dan kadang-kadang kita tengok orang mengucap, dahsyat. Dan saya dulu masa zaman sekolah tengok rakan ataupun orang yang pandai mengucap juga. Dia ni bagus dah mengucap. Tapi saya tak boleh bayangkan dan saya boleh mengucap macam mana mereka mengucap. Apa yang kita boleh pelajari ke sini? Maknanya dia pengucapan awam ni
mungkin ada orang yang lahir dengan kebolehan sudah jadi. Mungkin lah, ada orang begitu kan. Mungkin dia mewarisi kebolehan, apa, kebolehan orang tua dia. Dan ada orang yang mungkin dia latih diri dia menjadi seorang yang anak mencapai kawan. Saya nak berkongsi formula yang saya fikir tadi. Ada tiga campur dua formula yang saya fikir. Wah, saya nak kongsi ini. Saya mengucapkan awam. Saya biasa buat tiga segi. Anda, audience, dan mungkin saya akan relatekan dan juga subjek. Yang pertama apa? Anda. Anda adalah diri anda, orang yang menyampaikan ucapan. Elemen yang kedua apa? Cakap elemen kedua. Apa dia? Audience. Orang yang mendengar anda. Dan yang ketiga, apa yang anda ingin sampaikan? Ia mempengaruhi perasaan gemuruh. Gemuruh itu bagus atau tak bagus? Siapa? Okay, saya nak tanya sini. Siapa yang rasa gemuruh apabila berucap di depan orang ramai? Angkat tangan. Siapa yang tak rasa gemuruh? Langsung, dia tak ada perasaan gemuruh. Tak ada? Semua gemuruh. Maknanya gemuruh itu adalah benda yang normal. Anda tidak kesorangan. Saya pun tadi datang sini gemuruh juga. Sebab dia sendiri, oh, malam ni siapa nak? Kau berfungsi anak boleh suruh saya jadi, oh, saya pun gemuruh juga. Dan benda ini dipengaruhi oleh ini mempengaruhi. Dua ini mempengaruhi. Saya mungkin tak gemuruh. Seorang cikgu mungkin tak gemuruh di depan anak muridnya. Semua dah 10 kali dia berfungsi benda yang sama. Dia masuk kelas pun tak bawa nota. Kadang-kadang kan? Tapi kadang-kadang suruh dia tukar kepada audience yang berbeza. Ataupun tajuk yang berbeza, kita lihat sebenarnya. Ataupun anda tiba-tiba di tempat kerja kan, tiba-tiba bos anda, sepatutnya dia menyampaikan ucapan, tiba-tiba dia cuti sakit, lepas tu dia call anda, boleh tak kaki yang saya rasa dia macam mana tu? Gemuruh sikit kan? Maksudnya gemuruh tu biasa ikut keadaan. Tetapi apabila gemuruh berlebihan, maknanya dia menyatakan udara, benda tak bagus. Sebab kalau anda layan gemuruh tu tidak akan bagus. Dan dua kat ini tiga dua perkara ini, dua elemen, dua aspek tak? Itu apa? Sebelah sana, apa sini? Bagaimana? Itu apa yang anda nak kongsi? Bagaimana anda kongsikan? Apa adalah subjek, kedua subjek? Dan bagaimana adalah kaedah, formula? Dan kalau anda pergi ke khusus-khusus pengucapan awam, dia akan memberikan kaedah lah. Sebab selalunya kita suka bagaimana. Sebab saya kawan-kawan kata saya tak nak lah teori-teori akademik ni. Saya nak tahu bagaimana saya boleh jadi pembina tu. Kasih tips, kasih apa yang boleh lakukan. Sebab zaman seorang sekarang, dia nak keputusan yang cepat. Dia nak buat transformasi daripada tak pandai tu, saya pandai dengan cepat. Bagaimana tu kaedah-kaedah yang dilakukan. Empat jadul. Yang tiga lagi kita ulang. Yang tiga tu anda, audience dan subjek. Dari segi aspek tak apa dan bagaimana. Tapi kita masuk dekat gemuruh. Kenapa gemuruh? Ini pun kajian yang orang akan buat daripada dulu-dulu zaman. Kita laluri kita begitu. Laluri kita begitu sebab kita dah diprogramkan. Maknanya dia apabila benda tu benda menyeronokkan, kita pergi kepada dia. Apabila benda tu menyakitkan, kita lari daripada dia. Bahasa Inggeris dia panggil fight or flight, lawan atau lari. Ada orang kata yang ketiga, dia kena kaku. Dia kena lawan, dia kena bentak, lari bentak. Dia terus duduk tengah-tengah. Dia jam terus. Maksudnya itulah naluri manusia daripada dulu dengan sekarang. Kerana kita merasakan ucapan awam tu ancaman kepada kita. Sebab itu kita takut. Dan juga kalau benda yang biasa kita buat, kita akan rasa benda tu ancaman ke tak ancaman? Tak. Jangan kalau dah rasa. Dah biasa, kita dah biasa dengan topik kita. Kita dah biasa naik atas pentas. Kita dah biasa ucap, kita dah biasa. Dan juga audience pun kita dah biasa. Mungkin 5 orang, 10 orang pun kita dah biasa dengan perbuatan. Dan subjek tu, apa yang kita cakap pun, kita dah biasa.
kita akan kuat lagi murah kita. Apabila ada di antara ini berubah, maka rasa gemuruh tu pun akan turut berubah. Okey, silakan. Okey, dia dua. Dan kita dah mula kan? Apa tanda-tanda seseorang itu gemuruh? Okey, saya nak kongsi. Kalau saya buat perkongsian, hari ini bukan ceramah. Di perkongsian, saya suka mendengar juga sampai saya berkongsi. Apa tanda-tanda orang itu gemuruh? Ya, berdebar ni kadang-kadang berdebar mungkin kita tak nampak. Macam tadi, saya sangat gemuruh tadi apabila kawan saya, kami pergi di satu tempat dan nak beli makanan dekat satu haiwan tu, dia kata, ulurlah dekat sikit. Itu taman buaya. Sebelum tu saya tengok ulur dia lompat. Jadi memang gemuruh lah. Sebab saya pun gemuruh, subjek tu lah buaya. Warning ke buaya, subjek tu nak kasih makan. Memang gemuruh lah, menakutkan lah. Nampak tak? Sebab ia adalah satu ancaman. Berdebar-debar dan dia bergerak-gerak. Nampak? Bergerak-gerak sebab energi ketakutan tu ada dan diri dia perlu disalurkan. Betul kan kadang bergerak-gerak? Kadang suara dia bergetar. Kita nampak. Saya pernah tengok pensyarah saya hari pertama dia mengajar. Bila dia tulis dekat papan putih tu, boleh nampak dia punya tangan dia. Itulah hari pertama. Dan juga personality TV3, saya ada konsiti yang masyur yang dulu masa pertama kali masuk dekat TV, kita tengok cara dia. Dan kemudian bila dah lama tu, banyak perbezaan dia. Mana dia? Kalau buat benda selalu, gemetar tu hilang ke tidak? Ya. Apa lagi? Gemetar bergerak-gerak. Ha? You nak cepat? Dia akan beri ucapan cepat. Sebab apa? Dia nak cepat habis. Dia nak cepat habis. Dan juga dia tak hiraukan bagian. Tak hiraukan audien. Kan? Dia fikirkan pada dia je sebab audien tu menakutkan dia. Jadi bagaimana kita nak mengurangi atau menghilangkan gemuruh tu? Gemuruh tu tak akan ada sedikit. Kalau tak ada gemuruh, bagus tak? Bagus? Kalau langsung tak ada gemuruh, mana dia tak peduli. Dia tak kisah. Subjek dia buat bagus ke, orang nak fikir apa ke tentang dia tak kisah. Mana tanpa, mana dia tak ada perasaan lah. Dia tak ada perasaan. Kalau tak ada perasaan, mana dia tak bagus lah kan. Dia perlu ada gemuruh supaya menolak kita memberi persembahan yang bagus. Sebab kita nakkan audience dapat manfaat daripada ucapan kita ya. Jadi saya nak tanya, siapa yang pernah buat ucapan di depan orang ramai? Katakan. Oh, pernah kan? Yang biasa bercakap kan? Biasa bercakap dia? Biasa lah. Okay. Siapa yang tak pernah dan memang gemuruh dia? Okay. Gemuruh saya kasih skala lah. Daripada 1 tak gemuruh dengan 10 tu sangat gemuruh. Siapa skala dia 7? Tak tahu lagi. Skala dia 8. 8 tu tak tahu macam mana? 9. Siapa yang sangat gemuruh? Siapa yang gemuruh di tengah-tengah je? Ikut keadaan. Saya ikut keadaan. Ikut keadaan. Okey. Keadaan macam mana yang sangat gemuruh? Kalau saya tempat yang saya tidak biasa, saya memang akan merasa gemuruh macam yang. Kalau tempat tak biasa tu? Ya, macam sekarang yang tadi kan saya kenalkan diri terima, saya rasa gemuruh. Jadi tempat tak biasa, audien dan tempat ni lebih kurang. Yes. Audien dan tempat, suasana tu dia akan mengganggu kita. Subjek tu tengok. Subjek, kalau subjek yang kita tak biasa, kita akan rasa gemuruh lah. Jadi bagaimana kita nak menangani setiap benda tu? Audien, kita fikir pasal audien lah. Salah satu sebab gemuruh kenapa? Apabila kita nak ucap, perasan tak? Tiba-tiba banyak benda yang bercakap dengan kita. Dia dah lemak. Kalau aku jumpa macam mana ni? Alamak, benda yang aku nak kongsi tu, orang yang di depan pun lagi tahu daripada aku, betul tak? Banyak benda yang tu. Sebenarnya, bila kita fikir terlalu banyak dekat audien,
yang membuatkan kita rasa tertekan. Itu tekanan dia. Mana dia? Salah satu topik. Salah satu cara ini adalah kita mengalihkan perhatian kita daripada poin kepada subjek. Apa yang kita nak kongsikan? Sebab kita kena berfikir, wah, mereka nak dengar apa yang kita cakap. Dan sebenarnya penonton audien nakkan kita membuat ucapan yang bagus. Dia nakkan perkongsian daripada kita. Tetapi benda yang bercakap di kepala kita ini yang selalu sabotaj kita. Diri kita, psikologi kita yang selalu sabotaj kita. Saya sebenarnya ada. Okey. Masa sampai berapa tadi? 9. Okey ya. Dia sabotaj kita. Dan kemudian subjek. Kalau kita bercerita, tajuk yang paling kita pakar apa? Makanan. Maknanya tajuk yang kita lebih tahu daripada orang lain apa? Tentang diri sendiri. Ah, tentang diri sendiri ya kan. Maknanya kalau kita berkongsi, orang tahu lah. Pengalaman diri sendiri untuk perkongsian. Jadi kalau kita berkongsi benda-benda yang memang kita tahu, maknanya benda tu lebih mudah. Kalau benda yang kita kena menghafal dan sebagainya, benda tu jadi lebih susah. Dan juga subjek tu. Ya, pada hari ini saya sebenarnya kalau boleh nak mendengar 2-3 orang dari sini berkongsi lah. Siapa yang tetamu malam ni? Tetamu. Pertama kali. Boleh tak nak saja yang nak tengok kan? Okey. Siapa yang rasanya nak mencuba bucap jari? Siapa yang kejap lagi tak nak bucap? Angkat tangan. Nak bucap lah. Siapa yang tak nak bucap? Angkat tangan. Bicikiti. Nak bucap? Okey. Kita siapa yang tak kisah? Apa yang saya tanya pun dia tak akan angkat tangan. Untuk itu kita buat ujian sikit lah. Saya kena uji ni memang betul ke anda boleh angkat tangan. Okey, kita buat latihan sikit. Cuba angkat tangan, saya nak pastikan memang anda boleh angkat tangan. Angkat tangan. Boleh kan? Tak kena pastikan. Jadi kita tanya suruh angkat tangan. Boleh angkat tangan pun tak boleh juga kan? Okay, kita nak berkongsi ya. Apakah kita dah tahu tanda-tanda menunjukkan dia gemuruh, dia alergi tu. Gemuruh, gemetar, gugup dan sebagainya. Yang G tu. Banyak G tu eh. Jadi apakah cara-caranya? Cara-caranya untuk mengurangkan gemuruh. Sebelum pergi ke kaedah yang spesifik, biar kita cerita benda besar je. Pada saya, perkara pertama sekali ialah anda kena ada impian yang besar. Maknanya impian anda, contoh macam anda ingin, saya impian saya satu hari nanti saya nak berucap di depan 1,000 orang di dalam dewan yang besar. Mulakanlah dengan impian yang besar. Dan anda pun, saya percaya ada impian. Tak tahulah mungkin anda kata mungkin boleh berucap di sekolah ke di mana. Sebab itu anda datang. Kenapa anda datang malam ni? Kalau anda tak salah lah, takut-takut anda tiba-tiba lain, tiba-tiba datang ke sini kan. Jadi ada impian lah. Impian yang besar, mulakan dengan impian besar. Dan lepas itu baru kita fikirkan teknik-teknik bagaimana nak menangani gemuruh. Antara bila orang gemuruh, dari segi pernafasan dia jadi apa? Laju. Dia tahan nafas, dia berhenti bernafas. Sebab apa? Kalau orang yang cerita pasal lari atau lawan itu, apabila reaksi badan kata lari, adalah hormon-hormon dilepaskan di otak yang suruh dia bersedia untuk lari. Atau untuk lawan, hormon-hormon yang bersedia untuk lawan. Jadi bila ancaman, dia buat pernafasan dia terhenti. Sebab itu orang tahan nafas. Ataupun bila ada sesuatu yang suspend kan, dia tahan nafas kan, dia suspend je pernafasan. Kita kena peka pernafasan kita. Dan kita kena peka juga apa benda yang berlaku apabila kita gemuruh. Mana ada kepekaan. Ada mungkin suara gemetar dan sebagainya. Apabila kita peka, kita boleh buat sesuatu supaya tangani dia. Dan kebanyakan orang gemuruh apabila kita buat benda yang pertama kali, benda tak biasa, kita gemuruh. Dan saya pun bila ke depan, selepas beberapa minit contohnya, barulah tiba-tiba kita semangat, kita datang.
Sebab kita perlu panas badan. Jadi anda perlu panaskan badan. Panaskan. Panaskan kepada audien, panaskan kepada suasana. Dan tukar psikologi tadi. Berfikir, oh, diorang ni nanti lebih tahu, lebih mahir. Nanti dia ketawakan saya. Apa? Ada tak dialog-dialog yang selalu bermain di kepala bila disuruh berucap? Ada. Ada tak contoh dialog ni? Takut lupa, apa lagi takut? Takut salah cakap. Okay. Ini mana dia? Satu lagi saya nak see. Dia tahulah aku ketakutan tu. Takut. Mana anda kena bercakap takut salah cakap. Kalau salah cakap, okey. Bercakap. Bila kita bercakap pasal salah cakap, psikologi kita ialah kita nak pergi sempurna. Allah takut salah cakap nanti susah. Apabila anda jadi seorang pengucap awam di depan, apabila anda salah cakap, anda boleh, kalau kita tak perlu sempurna, anda boleh gelakkan diri saya. Alamak, saya silap, saya lupa lah dan saya fikir jam. Anda boleh juga, anda kena selesa berdiri di depan. Rasa selesa dan tidak lapar mengejar kesempurnaan. Anda selesa berdiri di depan dan anda selesa untuk berhenti seketika. Ada orang kadang-kadang kan, dia cakap, bila tak ada idea, dia terus jam. Jadi gemuruh, dia jam kan. Jadi berhenti seketika, senyum. Padahal hari ni, maknanya dia tak terlalu fokus untuk menjaga kesempurnaan. Dia anggap orang semua mempunyai jangkaan yang tinggi dan ada. Nafas, pergerakan badan. Apabila kita gemuruh, kita nak bergerak banyak. Nak alirkan gemuruh tu dengan tangan. Kita gerakkan tangan. Dan kaki kita gerakkan tangan. Dan ini adalah satu benda yang kita perlu pelajari. Dan saya rasa ada banyak. Siapa ada idea lagi? Siapa ada idea kongsi? Sebab kita akan berkongsi. Satu benda yang penting ialah Latihan. Sebab tadi kita cerita kan, kita kata kalau benda tu dibuat berkali-kali, kita akan terpaksa jadi bagus. Daripada tak bagus pun jadi bagus. Saya ada kawan yang dulu tak pandai berucap. Lepas tu dia masuk dalam satu multi-level marketing yang buatkan dia selalu ke depan. Tiba-tiba dia pandai berucap. Dan sebab dia pandai tu, kita pun takut nak jumpa dia. Kan? Jadi akhirnya buat apa benda lah dia nak jual. Latihan. Maksudnya dia, anda perlu latihan dan anda perlukan platformnya. Platformnya, anda perlu cabar diri apabila ada peluang anda berucap. Dan anda tak perlu rasa takut. Takut kalau buat silap kan? Sebab itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Dan untuk jadi seorang pengucap awam yang bagus, maknanya dia mengambil masa, betul? Mengambil masa. Sebab anda kena biasakan diri dengan audien yang berbeza. Anda kena biasakan diri dengan subjek. Dan sebelum berucap, maknanya anda kena membuat persediaan lah, betul tak? Untuk subjek yang anda nak beritahu ucapan tu sebab bila anda dah bersedia, mana salah satu ialah persediaan. Persediaan. Apabila anda bersedia, anda lebih yakin. Apabila anda lebih yakin, anda boleh keluarkan suara. Suara. Kalau keyakinan diri orang itu kurang, ini lontaran suara dia akan jadi lemah. Betul tak, betul? Salah satu yang menguatkan, memberi tenaga kepada suara, lontaran suara ialah keyakinan diri. Dia dah tahu apa benda dia nak cakap. Kalau dia tiba-tiba terfikir kan, atau tiba-tiba dia rasa ragu-ragu dengan apa, dia bila nak cakap, kekuatan dia akan jadi kurang. Maknanya dia dah tahu apa benda yang dia nak kongsikan dengan perlontaran suara. Maknanya ada beberapa perkara anda boleh lakukan. Ada perkara tu sebab psikologi. Anda memikir cuma pasal audien, pasal tempat. Contohnya kalau audien tu VIP, lagilah anda gemuruh, betul tak? Pertama sekali anda kena terima hakikatnya gemuruh tu biasa. Bukan anda saya gemuruh, orang lain pun gemuruh. Kalau dia tak gemuruh pun ada suasana yang dia akan jadi gemuruh. Mungkin subjek biasa, audien yang biasa. Tak ada dia tak gemuruh sentiasa. Sebab kalau tanpa gemuruh, dia tu tidak bagus. Dan secara psikologi, psikologi kita akan mempengaruhi masa badan kita. Dan ada juga orang mengatakan, kalau begitu, bagaimana kita terbalikkan? Dia kata, saya pernah dengar daripada Antonio Duguin. Dia kata, kalau psikologi mempengaruhi
pergerakan badan kita, bagaimana kalau kita ubah bahasa badan kita supaya mempengaruhi emosi kita? Maksudnya kalau kita rasa semua, kita akan buka kan? Dan kita paksakan rekan kita supaya psikologi kita ubah. Ada orang boleh buat itu. Maksudnya dia ada berapa tips panaskan badan. Ada orang sebelum ucap dia ataupun dia ada cue, dia akan buat sesuatu. Contohnya tepuk tangan dia sebelum dia ke depan. Itu kaedah masing-masing. Anda hari ini gemuruh tak gemuruh? Gemuruh. Rasanya anda boleh tangani tak gemuruh anda tu? Boleh. Boleh kan? Maksudnya gemuruh tu normal atau tidak normal? Normal. Bagaimana anda nak menjadi pengucap awam yang mantap dengan gemuruh yang anda kuasai? Maksudnya gemuruh tu anda simpan dalam makan. Sebab anda kena berlatih kan? Boleh tak kita berlatih? Jom masa kita ada. Oh, ada kejap-kejap. Boleh tak anda berkongsi dengan sahabat anda? Sebab tadi kita berkongsi kan? Kongsi. Anda cari partner, pasangan. Pasangan. Boleh tak pandang pasangan sebelah anda? Ya, pasangan sebelah anda. Pasangan, pasangan, cari pasangan. Enggak tak, boleh tak? Saya nak minta anda berkongsi. Berkongsi berkenaan dengan diri anda. Pengenalan. Biasanya biasanya ucapan ada buka, isi dan tutup. Jadi ini apa yang anda ingin kongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Nama saya sekarang perasaan kita. Pada hari ini baru nak buka tu, menyediakan diri anda, menyediakan pendengar untuk apa yang anda nak kongsikan. Jadi anda beritahu je lah, hari ini saya nak kongsi sikit berkenaan dengan hobi saya. Hobi saya sekian. Lepas tu hari tu anda tutup. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Boleh tak? Mula-mula yang sebelah. Okey, dah semua dah ada pasangan tak? Dah. Dah ada pasangan. Okey, kita buat ucapan berapa lama? 2 minit. Maksimum 2 minit lah. Lepas saja. Okey? Tak semestinya hobi tadi. Tiba-tiba dah terfikir dah hobi. Tiba-tiba dapat idea baru lah. Okey? Seorang akan jadi A, seorang akan jadi B. Boleh? Siapa A? Ya, A yang kamu mula dulu ah. Okey ya. A mula dulu. Okey, A dah ada sekarang. Okey. Tak kenal dia tu. Tak kenal. Memang tak kenal ini. Okey, semua dah okey. Jap. Okey, mula A dah sedia. A mula dulu. Dah habis berhenti. Jadi kita tunggu orang lah. A ya. Okey. 1, 2, 3. Saya suka semua.
Saya dapat. Okey, lepas nampak, sedia. Okey, saya bilang 1, 2, 3. Bila 3 je, B pula belakang, eh. 1. B habis lah. Dah mula satu lagi lah. Okey. B, ya, sedia. 1, 2, mula. Makan. Jadi orang yang tadi cakap pasal makan dah.
anda kena tangani lah gemuruh tu. Makan. Satu lagi. Membaca. Membaca. Ada cadangan lain? Selain daripada ahli kita lah. Ahli kita satu, dua, tiga, empat. Bercerita. Okay, yang jogging tadi, siapa yang boleh jogging tadi? Okay. Hari ini peluang ni. Dah, dah datang, dah ambil tu. Salah satu cara mengatasi gemuruh tu ialah kita menjang cabaran. Boleh, Puan? Pergi ke depan, ditahu. Tidak ada dia. Nama saya Cedah. Okey, boleh tak saya tanya nama dia? Nama siapa? Ramona. Ramona. Okey. Ya, apa Ramona? Makan tak? Siapa yang tadi? Ada 3 orang nak makan. Seorang yang cerita pasal makan. Salah seorang tak boleh kata apa lah. Yang tadi dia hobi dia makan tadi siapa? Mana? Wah. Apa? Yang jogging, buat cerita tadi? Kau keluar juga? Ya. Ah, jadi kita kena tanya kepada ni. Bercakap ke lah. Bercakap? Ha, bercakap tadi siapa? Ya, suka bercakap. Ah, bercakap. Okey. Satu lagi? Zumba. Ada tadi Zumba? Tak ada. Kau Zumba? Saya suka Zumba. Okey. Okey. Ya, yeah? Jadi kita mempersilakan semangat ini peluang ni. Maknanya salah satu untuk latihan adalah mengambil peluang. Kalau ada peluang untuk bercakap, untuk hadapan, kita sambut cabaran itu semua. Boleh, ya? Di mana anda akan pergi ke depan. Pada pembukaan lah, anda perkenalkan diri secara ringkas lah. Saya sekian-sekian ni, pada hari ini saya nak bercerita satu tajuk yang menarik. Itu hobi saya. Hobi saya ni memang menarik lah. Itu cerita lah. Hobi saya sekian-sekian. Cerita lah hobi saya. Hobi tu lagi hobi. Mungkin saya tidak bagi jogging ke macam mana anda nak cerita bagaimana anda boleh suka kepada hobi anda, bagaimana anda lakukan kekerapan dan mungkin manfaat itu anda kongsi lah. Dan kemudian itu lah, itu hobi saya. Saya kalau boleh, kali kalau siapa nak jogging, kita boleh jogging bersama-sama. Maksudnya anda boleh tutup lah dengan ajakan ke dan sebagainya. Ini saya kasih cadangan saja, boleh tak? Boleh tak? Yang tak ucap memang kata dia boleh kan? Yang tiga kata boleh kan? Boleh ke boleh? Boleh. Okey, kita nak lihat lah. Boleh 2 minit lah. 2 minit. Siapa nak dulu? Boleh buat. Okey. Satu tepuk tangan dulu. Siapa puan nama dia ni? Angel Zumba. Tak boleh cakap. Angel Zumba tadi siapa? Asal nanti. N-A-N-T-Y ya. Okey, 2 minit. Nanti bila sampai 2 minit saya tepuk. Takut nanti nak ucap 5 minit ni sekarang. Okey, silakan. Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua rakan-rakan. Nama saya Angel dan hari ini saya ke sini untuk berucap mengenai bercakap hobi saya. Hobi saya memang bercakap. Saya rasa semua kita boleh bercakap. Bercakap sama dengan bercerita. Kenapa saya suka bercerita dan bercakap? Sebab saya tak dapat hidup seorang, saya tak boleh boring. Kalau saya tak bercakap, saya boring. Dan saya rasa macam saya tak dapat hidup, tak ada bunyi lah, macam terlalu sunyi macam tu. Jadi di rumah saya sangat bising. Saya tak penting lah. Di sini saya nak kongsi satu cerita sebab saya suka bercakap. So ceritanya macam ni. Cerita pasal perkahwinan lah. Sorry ya laki-laki. Jangan marah, kita gurau saja, okey? Ni kita nak bercakap. Macam ini. Okey, saya startkan cerita saya macam ni. Ada satu hari si isteri ni dia pergi membeli sayur di pasar. So sebelum dia pergi, ini cerita rumah tangga. Sebelum dia pergi, dia ada krisis dengan suami dia tau. Lepas tu dia kata macam ni, kalau saya pergi pasar esok, saya nak beli senapang. Bunuh sekali sebenarnya suami, dia kata. Benci saya. Macam tu lah. Lepas tu pergilah dia ke market pasar, pergi beli sayur. Pergi dia ke market.
sayur. Niat dia tadi nak beli senapang. Dia memang nak beli senapang. Saya benci lah dengan senapang. Dia memang nak kasih bunuh lah dia punya pikiran. Tapi apabila dia sampai ke market sayuran, ini sayur. Aduh, ini kan kalau ini petai masak dengan tongkol, makanan favorite kami ayah. Alali. Okay, right. Dia beli kegemaran semua suami yang kegemaran makanan kegemaran suami dia. Dia bawa balik. Tak jadi dia lupa. Dia mau beli senapang sebenarnya. Dia balik. Balik ke sampai rumah, dia masak untuk suami dia. Dia balik, suami dia buat lagi macam itu. Buat hal lagi balik. Lepas dia, esok saya mesti mau beli senapang balik. Salah saya beli. Bukan sepatutnya beli sayur. Saya beli senapang sepatutnya. Dia kata, sepatutnya senapang yang saya beli. Tapi keesokan harinya dia masih juga buat benda yang sama. Jadi, rakan yang ada, kesimpulannya, perempuan ini sebenarnya sebagai seorang isteri kita, macam mana pun suami kita itu baik kan, tak baik, kita terima seadanya suami kita lah. Yaitu kita tetap sayang dengan suami kita. Nah, itu saja. Tadi itu memang cerita saja ke ataupun kita benar? Cerita saja. Siapa suami sini perlu berhati-hati ya. Okay, seterusnya cerita bercakap dan senapang tadi dah. Nak tengok zumba ke jogging ya? Jogging dulu ah. Ya, jogging dulu. Kita nak kita dengan puan kecil ni. Puan Ramuna ke depan. Okey. Macam biasa lah tadi kan. Kenalkan diri, lepas tu beritahu pasal perkenaan dengan apa tadi? Jogging tadi ya. Memang saya boleh jadi orang yang gemuruh. Mana tengok bagaimana anda tukar perasaan gemuruh. Okey, hari ini anda akan tukar dialog di kepala anda. Anda kata bayangkan dalam semua budak sekolah. Tak kisah. Anda beraksi, anda nikmati masa anda berkongsi. Okey, ke depan dulu. Okey. Tarik nafas, kita bernafas dulu, okey? Letak beg dulu. Okey. Tarik ke depan. Silakan. Silakan. Boleh. Jom. Lagi bagus. Cuma sekarang ni ramai-ramai. Okay, kita tengah sikit. Tarik nafas, lepas nafas, pandang dalam. Dah selesa sikit dengan. Dah kenal dia orang kan? Dah tahu nama dia kan? Okay. Dan lepas tu selesaikan diri, baru boleh ucap. Okay? Dah siap? Okay? Boleh mulakan? Hello, salam sejahtera. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Kenalkan diri. Okey, nama saya Ramona. Saya berasal dari Sabah. Ya. Kami dengan orang sini, Mbak sini. Orang sini juga. Ya. Ya. So, kenal dia orang. Hobi saya jogging. Jadi saya enjoy lah kalau jogging. Enjoy, suka jogging. Saya enjoy. Kita selalu jogging kita mana? Ya. Siapa? Saya selalu jogging dengan kawan. Kadang-kadang sendirilah. Jogging dengan kawan setakat 2-3 tahun jogging cukup. Asal jogging di bulatan Bollywood. Bagi saya jogging itu best lah. Dapat sihatkan badan. Dapat bakar kalori. Kalori. Dan lemak pun tidak. Tidak keluarkan misalnya hilang. Lemak pun bakarlah. Bakar-bakarlah lemak-lemak tersebut. Okey. Bestlah. Okey. Dah. Okey. Patut tutulah sekian saja perkongsian pada malam ini. Perkongsian siang malam ini. Pada lain kali saya berkongsi lagi. Boleh. 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 Okay.
Tarik nafas, lepas nafas. Bersedia, Puan? Okey. Mulakan. Saya Menteri Pauli. Saya rasa dari diri. Dah, dah. Nama dah. Tajuk. Oh, Tajuk dulu. Nama saya. Saya sudah semua. Saya selalu berada di Marina. Sekarang studi lagi. Dan besok, pada jam 7.00, saya ingin belajar yang keempat untuk ikut pameran di Zumba untuk campaign Fist Cancer. Kena tiket juga betul-betul duit saja. Yang boleh tiket itu boleh dapat di stadion sana lah. Saya suka Zumba sebab saya dapat berdaun dengan banyak orang. Pas dari Zumba Kulong juga dapat duduk sekat juga di kesehatan sebab saya bekerja kalau dah habis, ajak dia orang. Marilah kita jumpa dengan saya. Beritahu di mana dia. Ya. Marilah kita jumpa dengan saya besok. Besok ada jam 7 petang. 7 petang. Di Indo Stadium untuk campaign wheelchair untuk pakai spins. Ya. Okay. Okay, satu buka. Apa yang masuk ke ruangan itu boleh berjumpa ya? Boleh berjumpa. Okay, tiga orang telah mengumpah persembahan. Nampak tak? Walaupun dia gemuruh, ke depan boleh kan? Gemuruh tu benda permainan di dalam kepala dia saja. Dan kalau dilatih selalu, daripada tak boleh ucap 2 minit lepas ni, anda selalu berlatih, anda ada platform tempat yang betul, bukan setakat 2 minit. 20 minit pun anda boleh ucap di tempat yang ramai. Dan saya mengharapkan satu masa nanti anda akan jadi pemidato yang hebat, mengucap ucapan awam yang hebat. Satu tepukan untuk anda semua. Sekiranya ada silap dan salah, saya mohon ampun dan maaf. Dan sekiranya ada kesempatan, saya agak gembira untuk berjumpa anda lagi. Dan hari ini memang saya cukup gembira dan pertama kali di Miri. Dan saya berharap ada peluang lagi untuk saya datang ke Miri. Satu tepukan untuk anda. Terus jambu Miri. Ya Rabbi. Boleh lupa subscribe channelnya.